Pemirsa, gaya kampanye pasangan independen Bagio Wahyono dan Epek Suparjo berbeda dengan lawannya. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 itu belusukan ke permukiman warga dengan membonceng sepeda motor dan memakai sepatu yang sudah jebol. Inilah kampanye yang dilaksanakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bagio Wahyono dan Efek Suparjo. Pasangan independen ini berkampanye secara terpisah dengan membonceng sepeda motor bersama timnya. Efek Suparjo berkampanye dengan cara bersilaturahmi kepada para tokoh agama di Surakarta. Sedangkan Bagio Wahyono belusukan ke permukiman warga untuk meminta dukungan dan doa restu kepada masyarakat untuk maju menjadi wali kota Surakarta. Namun ada yang berbeda, Bagio Wahyono justru belusukan dengan memakai sepatu yang sudah jebol. Menurutnya sepatu ini masih nyaman digunakan untuk berkeliling kampung. Memperkenalkan diri ya, untuk sebagai calon wali kota, ya. Nah, ini ya, istilahnya kalau orang Solo khususnya itu kan pakai tata krama ganggu, ya kita kan istilahnya memanusiakan manusia, ya gitu mas. Artinya memang Solo tidak bisa semata-mata ya sebatas kita itu kan pagernya pagar mangkok, ya bukan pagar tembok. Jadi kita real nyata, ada chemistry antaranya masyarakat dengan calon pemimpinnya. Calon wali kota Surakarta nomor urut 2 Bagio Wahyono bersama 5 orang timnya menilai gaya kampanye ini bersilaturahmi dari hati ke hati dengan menemui langsung masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.